Hai, selamat datang di NS Review. Bertemu lagi bersama saya. Kali ini saya bukan mau main tembak-tembakan, tapi saya akan membandingkan dua smartphone antara Oppo A37 melawan Xiaomi Redmi 3S. Dimana untuk Oppo A37 memiliki kamera belakang sebesar 8MP dan kamera depan sebesar 5MP. Untuk Xiaomi Redmi 3S memiliki kamera belakang sebesar 13MP dan kamera depan sebesar 5MP. Mari kita bandingkan yang mana yang lebih tangguh. Kita keluar langsung untuk menguji video, foto, dan soundnya. Go. Ini adalah tes Xiaomi Redmi 3S melawan Oppo A37. Baik, akan kita coba fokusnya. Ini adalah fokusnya. Fokus belakang. Fokus depan ya, seperti ini kemampuan. Coba fokus di belakang, fokus depan. Lihat awannya, seberapa cepat dia bisa menyesuaikan diri. Kita coba lagi lihat awannya. Cepat banget ya. Ini adalah perbandingan antara Oppo A37 melawan Xiaomi Redmi 3S. Oppo A37 melawan Xiaomi Redmi 3S. Oke, teman-teman, ini adalah tes kamera depan untuk Oppo A37 dan Xiaomi Redmi 3S. Bisa dilihat awannya di depan, di belakang ya. So I
can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Itu tadi hasil dari foto, video, dan soundnya. Terserah kalian yang mana yang cocok buat kalian. Kalian sendiri yang menilai yang mana yang menang. Yang pasti jangan lupa subscribe NS Review. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Watch me rip it off. I'll admit it. You got me feeling hella love. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot call.